Audis Jatoris. Kalau mulai, kalau mulai lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin jemaah salat maghrib rahimakumullah, lanjutkan pembahasan kita di kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, tibyam tentang adab-adab orang yang menghafal Al-Quran. Dan yang terakhir kita bahas kemarin sebelum Ramadan ya, kalau tidak salah, yang masih ingat adalah tentang fima yaqta'ul qira'ah li ajlihi, kapan seseorang itu memotong bacaan Al-Qur'annya. Jadi sunnahnya membaca Al-Qur'an itu harus bersambung. Ketika kita membaca Al-Qur'an, bacaan kita itu harus bersambung. Tapi ada keadaan-keadaan di mana kita itu boleh untuk memotong bacaan, ya. Yang pertama adalah ketika idza kana yaqra mashyan, ketika dia sedang berjalan dan dia membaca Al-Qur'an. Ya. Kemudian dia melewati suatu kaum. Misalkan anda berjalan, kemudian anda membaca Al-Qur'an dan ada orang-orang yang sedang duduk. Suatu kaum duduk-duduk di samping. Maka ketika itu ana disunahkan untuk menghentikan bacaan ana dan menggantikannya dengan memberikan salam. Ya, makanya dalam sunnah itu sendiri ada derajat-derajatnya. Ya. Dan sunnah yang lebih diutamakan dalam keadaan ini adalah memberikan salam kepada orang lain daripada membaca Al-Qur'an terus. Jadi dia berhenti membaca Al-Qur'annya, kemudian dia memberikan salam. Setelah dia memberikan salam dan dijawab salamnya, barulah dia kembali ke dalam bacaan dia. Nah, ini salah satu adab. Ya. Bagaimana kalau tidak memberikan salam? Tidak, dia berdosa. Tidak berdosa. Cuman kadang-kadang lain kan dilihatnya kan. Baca Quran terus ada orang apa namanya? Dilewati orang-orang tidak pernah disalami sama dia. Dari segi adabnya kurang bagus. Ya. Jadi berikan salam kepada mereka baru kembali ke bacaan. Begitu juga sebaliknya. Misalkan kita dalam keadaan sendiri membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian ada orang yang melewati dia. Dan orang tersebut memberikan salam. Ya, memberikan salam. Kalau ayat-ayatnya itu memang butuh untuk dipotong, ya dipotong. Tapi kalau misalkan ayat itu tanggung untuk dipotong, jangan dipotong. Ya. Salah satu contohnya misalkan surat Qul a'udzu birabbinnas, pendek kan? Nah, sekarang misalkan kita membaca Qul a'udzu birob, ada orang salam, assalamualaikum misalkan, ya, jangan berhenti birob, waalaikumsalam,
bin nas, tidak boleh. Lanjutkan dulu. Qul a'udzu bi rabbin nas. Baru jawab salam dia. Ya. Macam mana kalau misalkan kita di surat Al-Baqarah yang panjang itu, kemudian ada orang yang salam misalkan. Ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ada orang yang salam di pertengahan itu. Assalamualaikum misalkan. Kita sedang membaca. Kasih kode. Setelah kita berhenti, Waalaikumsalam. Nah, seperti itu. Ya, ini adab yang diajarkan oleh para ulama. Ya. Maka di sini ada perkataan Abu Hasan Al-Wahidi, beliau menyebutkan kalau seseorang itu sedang fokus membaca Al-Qur'an lah kelak kita salam. Kita enggak usah salam. Kita menyibukkan mereka nanti dalam bacaan mereka. Ya. Macam mana kalau ada 10 orang yang lewat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Kapan dia membaca Al-Qur'annya? Apalagi bagi penghafal-penghafal Al-Qur'an misalkan. Ya. Nah, ini perkataannya Abu Hasan Al-Wahidi. Artinya ketika kita melihat orang yang sedang sibuk membaca Al-Qur'an, kelak kita salam. Biarkanlah dia untuk membaca Al-Qur'an. Ya, jangan sampai salam kita kepada dia menyibukkan dia meninggalkan Al-Qur'an sehingga membalas salam yang kita berikan kepada dia. Ini salah satu perkara ya yang diperbolehkan untuk memutuskan bacaan. Begitu juga ketika bersin. Idza atasya fi halil qira'ah fa innahu yustahab ayakul alhamdulillah. Macam mana kalau misalkan kita itu bersin? Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas, bersin. Ya. Berhenti bacaannya. Alhamdulillah. Nyebut alhamdulillah. Bahkan di dalam sholat pernah Rasulullah SAW itu mendengarkan sahabat, ya, ketika itu dia bersin dan dia berzikir, ya. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan. Dia bersin, ini zikirnya. Ketika sholat Rasulullah bertanya, siapa yang berbicara tadi ketika sholat? Ditanya Rasulullah. Artinya ketika bersin pun silahkan untuk berzikir alhamdulillah minimal. Tapi bagi yang mendengarkan tidak usah, jangan dijawab. Paham ya? Jangan dijawab. Cukup bagi dia saja. Kecuali dalam keadaan seperti ini. Dalam keadaan seperti ini kalau misalkan kita mendengarkan orang bersin, ya, ada orang bersin, kemudian dia menyebut alhamdulillah. Sunnah bagi kita itu untuk menyebutkan yarhamukallah. Yarhamukallah. Kemudian orang yang bersin itu jawab lagi yahdikumullah. Ya. Ini sunnahnya. Dan ketika mereka melakukan ini, mereka akan mendapatkan 30 pahala kata Rasulullah SAW. Bersin ge pahala gitu ya nih. Ha, inilah kira-kira. Ya, saking Allah itu Maha Pemurah, bersin pun berpahala. Ya. Makanya ada sunnah bersin ya. Sunnah bersin itu ditutup, jangan bersin ke muka kawan. Ah, ini tidak beradab li, apalagi musim-musim sekarang ini. Ya. Kalau bersin ditutup, kemudian sebutkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, karena bersin itu nikmat. Ya. Bahkan ada yang menyebutkan ketika bersin itu dia sedang mengeluarkan virus yang ada di dalam badan dia. Makanya jangan nyemprotkan kawan. Ya. Jangan nyemprot ke kawan, tapi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam keadaan membaca Al-Qur'an pun ketika kita bersin dalam membaca Al-Qur'an, hentikan bacaannya bertahmid alhamdulillah. Ya. Kalau tidak ada yang menjawab, ya sudah, lanjutkan bacaannya. Kalau ada yang menjawab, jawab juga orang yang menjawab kita tadi. Ya. Jadi seperti itu.
Begitu juga ketika mendengarkan azan. Ketika kita membacakan Al-Quran, kemudian kita mendengarkan azan, berhenti baca Al-Qurannya. Berhenti baca Al-Qurannya, kemudian jawab azan dulu. Apa hukum membaca Al-Quran ketika azan? Makruh. Tidak ada berdosa. Ya. Makruh membaca Al-Quran ketika azan. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang mafdul, kurang afdol. Apa sesuatu yang afdolnya? Menjawab azan. Pacak ada digabung, membaca Al-Quran dengan menjawab azan. Pacak. Ya, pacak digabung. Dengan syarat bacaan Al-Quran kita itu tidak mengganggu orang yang sedang azan. Jangan kita baca Al-Quran di sini, kawan azan di situ. Kita gedeng-gedeng baca. Qul a'udzu birabbin nas. Ujung-ujung hala. Hailal shalah, hailal falah, ketukar deh. Nah, ini mengganggu. Ya. Jadi jangan sampai bacaan Al-Quran kita ini nilainya mengganggu. Enggak boleh. Ya. Jangan kelak. Karena melarang orang baca Quran, bukan melarang bacaan Al-Quran. Cuman bacaan Al-Quran itu posisinya salah. Paham ya? Jadi ketika kita ingin baca Al-Quran, lihat posisinya. Jangan kelak beji ke orang. Habis itu nyebut, ngapain karena tidak diingin dengan Al-Quran? Bukan tidak diingin dengan Al-Quran. Tapi posisi kita membaca Al-Qurannya itu salah. Gitu ya. Jadi seperti itu. Maka dulu Ana pernah punya kawan waktu itu. Baca Al-Quran jam 2 malam. Di dalam kamar, dibukanya lampu. Yang kawan lain nggak tidur. Oh, macam mana? Kira-kira. Ya. Dibukanya lampu. Kawan yang lain lagi tidur. Dia baca Quran gedeng-gedeng. Habis itu kawan yang lain disalahkan. Ikannya tidak mencintai Al-Quran. Oh, macam mana? Ya. Jadi kondisikan bacaan Al-Quran kita itu memang posisinya pas. Ya, jangan diposisikan di posisi yang tidak pas, ya. Jadi ini yang kita bahas yang terakhir kemarin ya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah faslun fi istihbabil qiyam li ahli al-fadli minal ulama was-salihin. Pembahasan tentang sunnahnya berdiri ketika ada orang-orang alim ataupun orang-orang yang mempunyai fadilah ataupun orang-orang yang soleh datang ke dalam majelis, disunahkan untuk berdiri. Ya, maka kita bacakan ini perkataannya Imam Nawawi. Wa idza waradal al-qari man fihi fadilah min ilmin aw salahin aw syaraf aw sinnin ma'a siyanatin aw lahu hurmah bi wilayatin aw wiladatin aw ghairihma fala ba'sa bil qiyami lahu ala sabilil ihtiram. Ketika seseorang qari misalkan, atau dia itu mempunyai hafalan Al-Qur'an, kemudian dia melihat orang alim, orang yang mempunyai fadilah. Fadilah ini istilahnya apa ya? Contohnya ya, orang banyak harta, kemudian hartanya itu disedekahkan. Itu fadilahnya, fadilah harta artinya. Ya, walaupun dia itu bukan seorang ulama misalkan. Tapi dia mempunyai fadilah, itu fadilahnya dia yang dia punya. Ya. Atau orang yang lebih tua, tengok disunahkan. Atau orang yang lebih tua, atau seseorang yang memang mempunyai wibawa, ya, maka tidak masalah bagi dia untuk berdiri. Berdirinya itu sebagai bentuk ihtiram, ya. Berdirinya itu sebagai bentuk ihtiram, bukan ta'zim. Maka bedakan berdiri ihtiram dengan berdiri ta'zim.
ya. Kalau berdiri takzim, takzim itu apa artinya? Mengagungkan, haram hukumnya. Tidak boleh kada berdiri, berduso. Nah, ini takzim namanya. Paham ya? Ini takzim. Tapi berdiri. Ngapa berdiri? Lah berdirilah sebagai bentuk ihtiram kepada mereka. Nah, ini tidak pepe. Sebagai bentuk rasa ihtiram. Maka jangan samakan dua bentuk berdiri ini. Karena ada dua hadis yang sama, yang satunya itu memperbolehkan, dan ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi nanti boleh hukumnya. Ada hadis yang melarang, ya. Apa hadis yang melarang? Imam Ahmad pernah meriwayatkan seperti ini: man sarrahu, barang siapa yang bahagia, bangga, ya. Ada orang yang bangga ketika dia, orang-orang bertemu dengan dia, orang itu berdiri. Nah, dia bangga. Paham enggak? Ya. Atau misalkan ketika dia datang, cuma berdiri. Ada benar, nah, itu maksudnya. Paham ya? Nah, ini. Jadi ada hadis juga yang berbunyi seperti ini. Seseorang yang bangga atau bahagia ketika ada laki-laki yang berdiri untuknya. Gitu loh. Ya. Maka kata Rasulullah, fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Hati-hatilah dia. Sesungguhnya dia yang bangga tadi sedang memesan kursi neraka. Ya. Jadi hati-hati membangga-bangga macam ini nih. Jangan meminta orang lain untuk mengihtiram kita. Tidak usah minta. Ya. Karena kalau memang kita itu orangnya muhtaram, atau muhtaram ya, orang yang berhak untuk diberikan ihtiram, orang pasti akan ihtiram dengan kita. Gitu, enggak usah minta. Ya. Kecuali memang seorang guru yang sedang mentakdib santri, ya. Ada masalah. Ya. Kita dulu kalau enggak ada salam dengan guru, ya, itu minimal push up 10 kali. Liwat guru udah ada salam kena push up 10 kali. Apa hukum push up ini? Haram enggak kira-kira? Mubah hukumnya karena takdib, karena mendidik. Santri itu harus dididik, digembleng santri itu. Gitu loh ya. Tapi kalau misalkan ada orang yang liwat dengan kita ada salam, push up enggak? Enggak ada mungkin. Paham ya? Enggak mungkin itu. Seperti itu. Jadi bedakan keadaannya. Apakah keadaannya ini umum? Apakah keadaannya ini memang khusus yang dilakukan oleh guru untuk santrinya? Ya. Kalau ini untuk orang umum, pacak bahaya hukumnya. Gitu loh. Ya, pacak bahaya. Kalau untuk orang umum bagaimana cara menjelaskannya? Kita yang salam dengan dia. Ya. Kita yang salam dengan mereka. Kalau mereka tidak ada salam ke kita, kita yang salam. Sebagai bentuk pengajarannya. Ya. Maka di sini Imam Nawawi menyebutkan salah satu adab orang yang punya hafalan Al-Quran itu adalah dia selalu menghargai orang lain. Terutama menghargai orang yang mempunyai ilmu. Gitu loh. Ya. Dan orang yang punya ilmu itu tidak minta dihargai. Dia hanya minta penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu orang yang berilmu itu. Dia hanya minta penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada terlalu lue dia minta penghargaan dari manusia. Gitu loh. Dan sebagai orang yang berilmu dia harus menghargai orang yang lain. Apalagi misalkan dia tahu ada maslahat di orang ini. Ada ilmu yang banyak di orang ini. Nah ini salah satu adab. Salah satu adabnya adalah dengan ketika dia datang kita berdiri menyambut datangnya mereka, gitu loh. Ya. Kemudian kata Imam Nawawi, waqad sabata al-qiyamu lil ikram min fi'lir rasul. Dan telah disunahkan oleh Rasulullah sendiri bahkan yang melakukan. Wa fa'ala ashabuhu radhiyallahu anhum
bihadratihi wa biamrihi. Ketika Rasulullah SAW datang, para sahabat menyebutkan kumu ila sayyidikum. Ketika Rasulullah datang, berdiri. Karena Rasulullah SAW yang sedang mendatangi kita ini. Nah, ini perkataan para sahabat. Ada perintahnya. Berdiri di sini apa hukumnya? Istihbab saja, tidak ada sampai derajat wajib. Ya, jangan sampai gara-gara ini kalau berkelahi. Ada yang tidak berdiri, karena memang berdoso. Habis itu yang tidak berdiri ini dah wage ketengok muka. Nah, ini gara-gara berdiri, ke, baca berkelahi. Padahal yang diperkarakan adalah sunnah. Ya. Ihtiram antara muslim dengan yang muslim itu hukumnya wajib. Maka jangan korbankan yang wajib untuk melakukan yang sunnah. Ini penting belajarnya. Karena orang-orang ini tidak tahu kadang-kadang kapan melakukan yang sunnah itu, sehingga yang wajib itu hancur, rontok. Gitu ya. Ini yang jadi masalah sekarang. Wa min fi'li tabi'in wa min ba'dihim minal ulama was-salihin. Dan ini juga yang diajarkan oleh para tabi'in, kemudian para ulama-ulama yang mewariskan setelah mereka. Ya, bahkan ana sendiri melihat seperti itu. Ketika guru itu datang, ya, ana dulu sakit 2 bulan. Ketika ana jadi mahasiswa baru itu 2 bulan sakitnya, di atas kasur dak kemana-mana. Ya, yang menjenguk itu langsung Syekh, guru yang langsung yang menjenguk, latuai badannya, naik beliau, naik jalan kaki, tidak dia pakai lift ini, ke lantai 4. Yang berjalan itu memanglah pelan-pelan, ya. Maka kita ketika melihat guru yang macam itu tuh, subhanallah, kadang-kadang rindu dengan guru yang seperti itu, tuh. Ya. Dan salah satu bentuk ilmu yang bermanfaat mungkin ini. Ya, ini. Diajarkan boleh. Beliau pun dapat pahalanya. Datang lantai 4. Murid yang lain menunggu di depan asrama. Tidak ada diperintah. Ya. Beda kalau pejabat kan? Kontak. Ini datang nih. Nomor 1. Haji perintah. Gitu loh. Tapi ketika ulama itu yang datang, dia diperintah. Murid itu datang dengan sendirinya. Ihtiram dia. Syekh nak datang. Ngapain syekh datang? Ada yang sakit. Mulai dari itu pun orang kenalkan aku. Bahkan sampai aku masuk S2, orang lain mayer asramanya, ku gratis. Ya, mungkin dari situ. Ketika syekh itu datang, didoakan yang sakit ini. Ya, orang-orang berdiri apa ini? Berdiri ihtiram, menghormati. Kadang-kadang kita ini baru punya ilmu dikit, nek di ihtiram tapi tidak pernah mengihtiram, nek dihargai tapi tidak pernah menghargai orang. Ini yang na'udzubillahnya. Hikat baru belajar, baru lembar 2 lembar. Yang dibahas itu baik boleh. Ya. Beda kalau orang itu belajar ilmu, pembahasannya itu lembar. Ada pembahasan baru di otak dia. Ya. Dan ketika dia sudah masuk ke level itu, tingkat ihtiram dia kepada orang lain insyaallah baik. Ya. Beda kalau orang itu ngaji itu bay, paham ya? Ngaji itu bay. Tapi kalau dia ngerasa dia lah berilmu, dan ketika dia melihat orang lain bukan dengan mata ihtiram, dengan mata menghargai dak, tapi dia nak dihargai. Nah, ini na'udzubillah penyakit ini. Ini penyakit ini yang macam ini. Ya. Maka ini salah satu sunnah yang diajarkan oleh Imam An-Nawawi
Waqad jama'tu, bahkan Imam Nawawi mempertegas, aku telah mengumpulkan hadis-hadis yang memperbolehkan berdiri untuk orang-orang soleh. Berdiri, berdiri bentuk ihtiram. Ya. Wa dzakartu fihi al-ahadits wal athar bi istihbabihi. Ada hadis, ada asar-asar sahabat yang menyebutkan itu mustahab. Mustahab hukumnya. Tidak sampai derajat wajib. Wa bin nahyi anhu, ada juga yang melarang. Yang melarang tadi ketika tadi itu. Jangan pernah kita meminta orang lain untuk berdiri ketika kita datang. Gitu loh. Ini yang dilarang itu. Karena apa? Karena kalau kita meminta, sifat apa yang muncul? Sifat takabur, sifat ujub, sifat bangga. Nah, ini na'udzubillahnya. Ya, na'udzubillah seperti ini. Wabayyantu dhaif minha wassahih. Dan aku telah jelaskan juga, ini sahih, ini dhaif. Ya. Wal jawab amma yutawahhamu minhun nahi walaysa fihin nahi. Maka jangan sampai orang itu salah dalam mengartikan. Ada yang membagikan ini kemarin di IG. Bahkan ada ibu-ibu yang bertanya kena gue, ya, Ustaz, haram ya hukumnya berdiri untuk ulama? Ada yang nanya kena gue. Ditulis hadisnya. Hadisnya sahih yang ku sebut tadi itu. Ya. Maka kalau kita ngambil hadis tanpa mengikuti perkataan ulama di dalamnya, pacak kacau, pacak haram bae semua ya. Paham ya? Nah, ini. Maka perkataan ulamanya itu adalah kalau bentuknya ihtiram, mubah, bahkan mustahab hukumnya. Tapi kalau bentuknya itu ta'zim, mengagungkan sampai derajat misalkan kalau tidak ada berdiri berdoso. Kalau tidak ada berdiri, malaikat tidak denak mendoakan kita. Nah, ini derajatnya itu ta'zim. Nah, ini yang tidak boleh. Gitu ya. Harus dirinci. Kalau kita menjelaskan kepada orang lain itu harus dirinci. Ya, maka Imam Nawawi menyebutkan, aku sudah mengumpulkannya. Dan kalau memang mereka masih ragu, pelajari, kata Imam Nawawi. Ini fungsi belajar tadi. Ya. Wa awdahtu dzalika kullah bihamdillah. Dan aku telah jelaskan semuanya, kata Imam Nawawi. Kalau ada yang condong yang melarang, aku jelaskan. Ini yang larangan-larangan itu seperti ini. Ya. Faman syakka fi syai'in min ahadithihi falyutali'uhu. Apa kata Imam Nawawi? Barang siapa yang ragu dengan apa yang aku jelaskan, silahkan pelajari lagi, kata Imam Nawawi. Ya. Begitulah orang yang mencari ilmu itu. Kalau kita ragu dengan yang disampaikan oleh guru, cari, bahas lagi. Itu tradisi orang berilmu. Tradisi orang awam, kalau dia mendapatkan hal yang tidak sesuai dengan kemauan dia, guru dicela. Paham ya? Ini tradisi orang awam ini. Dan tidak bakal manfaat ilmu. Ku jamin. Stempel. Ku jamin. Maranah 10 tahun. Duduk majelis macam ini. Ya. Karena kula sendiri nengok orang-orang murid. Murid yang macam itu. Yang sepantar denganku sendiri. Tidak manfaat ilmu yang diberi guru itu. Ya. Jadi na'udzubillah kalau kita duduk di sini hanya untuk mendapatkan yang macam itu tadi. Ya. Maka tradisi ahli ilmu tadi, orang yang berilmu, ketika dia mendapatkan pendapat yang mungkin dia ragu dengan pendapat ini, cari lagi sampai dia yakin. Gitu loh. Ya. Jangan sampai misalkan ada pendapat yang tidak setuju, langsung celah sana. Celah sini. Apa fungsi ilmunya? Ya. Ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, adab dalam menuntut ilmu. Ya. Wa yajidu ma yazulu bihi syakkuhu insyaallah. Dan ketika dia mempelajari terus-menerus, maka keraguan-keraguan dia itu akan hilang di dalam hatinya. Cari, cari, cari keraguan-keraguan dalam hatinya itu akan hilang.
Ya, inilah tradisi orang-orang yang mencari ilmu. Dan inilah adab yang diajarkan mereka. Gitu ya. Jadi sunnah berdiri ketika kita ingin menghargai, mengihtiram orang-orang yang mempunyai ilmu, ya, tapi haram ketika kita mengagungkan mereka terlalu berlebih-lebihan. Apalagi sampai dia yang minta. Ya, aku misalkan minta ikat berdiri di dekat masjid, ah, ya usah diikot. Kalau ku minta, enggak usah diikot. Macam itu. Kira-kira. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian faslun, pembahasan selanjutnya. Fi ahkam nafsiyatin tata'allaqu bil qiraati fi shalat. Hukum-hukum yang membahas tentang bacaan-bacaan Al-Qur'an di dalam salat. Wa ubalighu fi ikhtisariha, dan aku akan membahasnya, kata Imam Nawawi. Aku akan membahasnya dengan secara rinci sekali. Fa innaha masyhuratun fi kitabil fiqhi. Dan yang dibahas ini masyhur nanti akan dibahas di kitab-kitab fikih. Kita sudah membahas kitab fikih ya, Bulughul Maram lah kita bahas. Nah, sekarang kita bahas lagi di kitab yang lain. Gitu ya. Inilah yang akan menambah ilmu tadi. Ada pembanding. Ketika khotam satu kitab lah udah bab fikihnya. Baca lagi sebagai pembanding. Kalau orang itu tidak ada tradisi mencari ilmu, lah khotam satu kitab tidak ada muka kitab baru. Dia lah ngerasa pintar dengan satu kitab itu. Ya. Paham ya? Jadi ini kata Imam Nawawi. Wa minha annahu tajibul qira'atu fi shalatil mafruḍati bi ijma'il ulama. Wajib membaca Al-Qur'an di dalam salat bil ijma'. Ya. Wajib membaca Al-Qur'an di dalam salat bil ijma' dengan kesepakatan semua ulama. Jadi harus ada Al-Qur'an yang dibaca di dalam salat itu. Apa bacaan Al-Qur'an yang dibaca di dalam salat? Minimal Al-Fatihah. Fatihah. Ya. Kalau ada keluarga kita tidak ada Al-Fatihah, Nauzubillah. Coba carilah keluarga atau hafal Al-Fatihahnya. Kalaupun sudah hafal Al-Fatihahnya, benar dah Al-Fatihah. Nah, ini dia. Ya, makanya kalau kita belajar tajwid kadang-kadang, pasti guru tajwid itu baca Al-Fatihah. Karena kalau sudah benar Al-Fatihah, ke belakang mesti benar. Tapi kalau Al-Fatihah mempilo, nah ini ke belakang itu mesti mempilo. Ya. Thumma qala Malik wa Syafi'i, Imam Malik dan Imam Syafi'i wa Ahmad rahimahumullahu ta'ala, semua merahmati mereka. Wa jamahirul ulama, kemudian jumhur ulama, tata'ayyanul qira'atil fatihah fi kulli raka'ah, wajib membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Ya, kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Nawawi nyebut Abu Hanifah itu apa? Radiyallahu anhu. Walaupun Imam Abu Hanifah ini berpendapat menyelisih jumhur. Ya. Apa kata Imam Abu Hanifah? La tata'ayyanu al-fatihah abada. Wa qala la tajibul qira'a fil raq'ataini al-akhirataini. Tidak ada wajib baca Al-Fatihah di dalam sholat, kata Imam Abu Hanifah. Ya, jadi macam apa? Macam zikir minimalnya. Ya, kapan pendapat Abu Hanifah ini dipakai? Man ketemu kenurang yang bertobat, pakailah pendapat Abu Hanifah ini. Ya, ketemu dengan orang yang bertobat, tak apal Al-Fatihah. Wajib tidak dia sholat kira-kira? Wajib tidak? Orang tidak hafal Al-Fatihah, wajib tidak sholat? Wajib. Dia wajib juga, bersama wajibnya sholat, wajib juga belajar Al-Fatihah. Gitu loh. Jadi kalau misalkan dia tidak hafal Al-Fatihah, sudah hafal Al-Fatihah, jadi tidak usah sholat lah. Double hal duso. Beduso ninggal sholat, beduso ninggal Al-Fatihah tadi. Ya, ini. Gitu loh. Tapi kalau dia berusaha untuk sholat, dan dia berusaha untuk mempelajari Al-Fatihah, insya Allah dia adalah pahala, walaupun salah-salah.
Dan pola yang seperti ini yang tidak diajarkan kepada orang awam. Kebanyakan pola orang awam itu ngutang kuku jari di kutang. Faham tak maksudnya? Da apal kunut hembayang subuh di kada. Da apal niat solat di kada. Ketika sakit solat di kadnya. Ya. Da de ae, da de pecah wudu solat di kada. Faham tak maksudnya? Ini niat ngutang kuku tapi yang dikutang jari. Gitu loh. Ya. Jadi kalau tidak hafal Al-Fatihah macam mana? Percumalah kuda sah sholatnya. Menurut jumhur, ada pendapat Abu Hanifah. Ya. Inilah fungsinya belajar pendapat para ulama itu. Ada keadaan orang-orang yang dah anggap pakai mazhab jumhur, pakai mazhab Abu Hanifah. Apa kapal jadi ya? Subhanallah apal dak? Apal men subhanallah. Men subhanallah dak apal, harus sek kan ya. Dibebas bagusah. Pakai daun bidara yang beduri itu. Jadi nue nyuraka. Ya. Jadi apa yang hafal orang yang baru tobat ini? Subhanallah hafal dak? Hafal, alhamdulillah. Takbir baca ada? Allahu Akbar, baca alhamdulillah. Ada alhamdulillahnya ini. Ya. Kemudian gerakan salat itu tahu dak? Macam mana ruku? Tahu. Macam mana sujud? Tahu. Alhamdulillah, ada alhamdulillahnya. Ya. Gi ke masjid ikut imam. Kalau imam memacu jahar, dengar baca imam itu. Ya. Ruku apa baca? Tidak usah dibaca. Baca oleh subhanallah tadi itu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah tahu tak? Tahu. Mendak tahu ini, mati ini. Mendak tahu dengan kalimat la ilaha illallah, mati. Ya, bahaya ini mendak tahu kalimat la ilaha illallah. Pacak murtad orang itu. Ya. Karena rukun Islam yang pertama itu apa ya? Syahadat. Syahadat itu apa bunyinya? La ilaha illallah. Mendak tahu dengan kalimat ini. Ha, ini na'udzubillah. Na'udzubillah. Itu ya. Apa bacanya? Lah baca tadi itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wakbar. Kalau sir macam mana? Apa yang baca Al-Fatihah ada apal? Apa yang kau punya di kepala ya kak? Baca. Pendapat Abu Hanifah. Ada yang ada fungsi ya? Ade untuk HP yang baru tobat kemarin, ya, ada fungsinya, ya. Tapi kalau orang itu kadang-kadang tidak diterima, langsung menyalahkan Abu Hanifah. Apa pendapat Abu Hanifah ini? Menyelisih pendapat jumhur. Ini lisan-lisan orang yang tidak beradab macam ini kadang-kadang, ya. Ini lisan-lisan orang yang beradab. Maka gunakan pendapat ulama itu pada tempatnya. Jangan pakai pendapat Abu Hanifah. Kalau kita lah tahu Al-Fatihah, pakai pendapat Abu Hanifah baik. Ngapa? Nek cepat main bal kita. Nah, ini bahaya ini. Ya. Ini bahaya. Menggunakan pendapat ulama itu bahayanya macam ini. Ngambil pendapat ulama sesuai dengan nafsu kita. Gitu loh. Ya. Ujung-ujungnya yang disalahkan ulamanya. Nah, ini na'udzubillahi min zalik. Kemudian apa kata Imam Nawawi? Wassawabul awal, yang sahih pendapat yang pertama, wajib maca Al-Fatihah di setiap rokaat. Ini kata Imam Nawawi. Wa fil hadisi sahih, dalam hadis yang sahih kata Imam Nawawi, la tujzi'us salat la yuqra fiha bi ummil Quran. Tak sah salat ketika tidak membaca ummul Quran, membaca Al-Fatihah. Ya. Jadi masalah Al-Fatihah wajib untuk dibaca. Kemudian kata Imam Nawawi, wa ajma'u ala istihbabil qira'ati surah ba'dal Fatihah. Sekarang membaca surat setelah Al-Fatihah. Ya, hukumnya sunnah, tidak ada wajib, kata beliau. Ya, sunnah. Wahtalafu fi istihbabiha fi tsalitsah wa rabi'ah. Semua ulama sepakat nih. Sepakat semua ulama bahwa membaca surat setelah Al-Fatihah itu sunnah di dua rakaat pertama. Rakaat ketiga dan keempat ulama berbeda pendapat. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada dua pendapat. Qaulul jadid. Qaulul jadid itu apa namanya? Pendapat yang baru. Ya. Pendapat yang baru ketika Imam Asy-Syafi'i berada di
berfatwa di Mesir, annaha tustahab, mustahab dibaca. Jadi 4 rakaat itu dibaca terus ayat. Ya, rakaat pertama tabat siada, rakaat kedua kulhu, rakaat ketiga kulauzu birabil falak, rakaat keempat kulauzu birabbin nas. Sunnah kata pendapat yang lama. Tapi pendapat yang lama menyebutkan dak de wajib, dak de disunnahkan. Ya, hanya membaca Al-Fatihah saja. Jadi 2 rakaat pertama maca ayat, di 2 rakaat yang terakhir baca Al-Fatihah wae. Ini pendapat yang lama dari mazhab Imam Syafi'i dan itu yang sahih. Ya. Itu yang sahih. Tapi men dibaca macam mana? Sah salat. Ya. Ngotot misalnya dibaca 2 rakaat yang terakhir maca surat, sah salatnya, enggak jadi masalah. Ya. Wa izkurna tustahabu fala khilaf annahu yustahab wa an takuna aqal min qiraati fil ulayaini. Kemudian kata Imam Nawawi, ketika disunnahkan, ah tengok sunnah itu ada derajat dah. Sunnah dibaca surat ya. Ketika sunnah dibaca ada pula sunnah setelahnya. Sunnah memanjangkan di rakaat pertama, memendekkan di rakaat kedua. Gitu loh. Kalau memanjangkan di rakaat kedua, memendekkan di rakaat pertama, dapat sunnahnya, dapat makruh ge. Apa makruh? Di rakaat kedua ini panjang, rakaat pertama pindek. Yang kawan lama sebuk rakaat pertama tadi. Nah, itulah. Ya. Ini kadang-kadang. Jadi sunnah itu juga ada derajatnya. Setelah dibaca dipanjangkan di rakaat pertama, dipendekkan di rakaat yang kedua. Ya. Dan salah satu hikmahnya adalah kata beliau, ngapa hikmah rakaat pertama itu harus panjang? Supaya orang-orang yang terlambat ndak ada masbuk di dalam salat. Gitu loh. Ya, ndak ada masbuk. Jadi agak dipanjangkan di rakaat pertama. Itu. Tapi kadang-kadang berakal juga orang masbuk, nah, macam tahajud kemarin. Panjang rakaat pertama, nah ini nunggu rukuk lah. Nunggu rukuk baru masuk. Nah ini orang-orang berakal juga ini. Ya, ketika yang sholat ini berakal ya macam itulah. Kadang-kadang. Ya. Padahal hikmah dipanjangkan itu jangan sampai masbuk. Nah ini dia nunggu sampai ujung bacok lah baru dia masuk. Ya. Ini yang kadang-kadang orang sholat ini berakal kadang-kadang ya. Qala Syafi'i. Ya, Imam Nawawi menyebutkan perkataannya Imam Syafi'i. Imam Nawawi dengan Syafi'i itu bersambung enggak sanad? Enggak ada sambung bersanadnya. Jauh Imam Syafi'i dengan Imam Syafi'i macam mana? Ya, Imam Nawawi 600 700, Imam Syafi'i 150 200, jauh. Ya, ini yang disebut dengan muallak. Ya, muallak. Muallak itu namanya perkataan tanpa sanad. Kalau ku nyebut tanpa sanad, perlu dicari sanad. Tapi kalau Imam Nawawi, ah, insyaallah ada. Ya. Ada kitab musnad yang bersanad langsung kepada perkataan Imam Asy-Syafi'i. Ya. Wa idza adrakal masbuk ma'al imam raka'ataini al-ukhrayaini min adh-dhuhr aw ghayriha thumma qama ila al-ityani bima baqiya ustuhibba lahu an yaqra as-surah. Jadi misalkan kata Imam Syafi'i ya, pendapatnya Imam Syafi'i ini, orang masbuk, dia masbuk masuk di 2 rakaat terakhir. Masbuk itu dapat berapa rakaat? Ini tidak ada konsen nih, tidak ada tahunya. Salat zuhur berapa rakaat? 4 ya. Sunnah membaca surat di rakaat pertama, rakaat kedua ya kan? Nah sekarang masbuk, orang yang masbuk, dia masuk di rakaat ketiga, rakaat keempat. Imam ini maco ayat tidak? Tidak ada maco ayat ya. Masbuk tadi tidak ada maco ayat uge. Paham? Ketika dia naik nambah rokaat sendiri,
Paham enggak? Ketika dia menambah rakaat yang baru untuk dirinya sendiri, disunahkan membaca surat. Diqadha surat. Di dua rakaat pertama tidak dibaca surat, di rakaat dua rakaat yang terakhir itu diqadha salat. Maka ini yang tahajud-tahajud kemarin itu, ya, yang dapat rakaat kedua harus diqadha rakaat kedua, ya. Lebih panjang lagi. Mengikut mazhab Syafi'i ini, ya. Tapi kadang-kadang itu tadi, ya. Kadang-kadang rakaat ketiga keempatnya cuma baca Al-Fatihah, oke. Nah, ini ya, ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau kita masbuk, ya, di dua rakaat yang terakhir tidak sempat membaca surat, nah ketika kita nambah rakaat sendiri, bacalah surat di situ, di qadha artinya. Ya. Sampai sini dulu. Insyaallah besok kita lanjut dengan pembahasan Bulughul Maram. Ana umumkan sekarang, ya. Insyaallah tanggal 24 ini, tanggal berapa ini? Hah? Hari ini, ya. Tanggal 26. Hari Rabu tanggal 26, bertepatan dengan 14 Syawal, akan terjadi gerhana bulan total maghrib, ya, jam totalnya jam 18:18. Jadi pas maghrib terjadi gerhana bulan total. Insya Allah kita sholat gerhana, ya, sholat gerhana sampai masuk sholat isya, ya, insya Allah. Sunnah hukum, yang ikut-ikut kok, ya, yang tidak ikut lah, tidak usah ikut. Ya. Cuman kita ingin tidak ada diisi dengan kajian, artinya kita insya Allah melakukan sholat di sini, ya, yang ikut silahkan untuk ikut. Setelah sholat maghrib pas, setelah sholat maghrib sholat sunnah, baru kita melakukan sholat khusuf, insya Allah, ya, insya Allah. Ini pun dari Kemenak, makanya pakai rompi anti peluru, ya. Ya, jadi langsung diumumkan. Ya, jadilah udah tugas negara ini sebenarnya. Langsung diumumkan kita melakukan sholat insya Allah. Ya, sampai sini dulu. Ya, insya Allah besok kita lanjut dengan bab Kitab Bulughul Maram. Semoga apa yang kita bahas mendapatkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.